sudah muncul apa ah? pak? oke sudah silakan. E, baik di sini latihan B soalnya PT Nusa Roma sebuah restoran cepat saji e, yang berlokasi di Jakarta. daftar harta yang dilampirkan pada SPT tahunan PPH Badan ke pajak Ya, terlampir di sini e, informasi tambahannya. Bangunan milik perusahaan dengan luas 1000 meter persegi digunakan untuk usaha restoran dengan luas 300 meter persegi dan 700 meter persegi disewakan pada pihak lain. Kemudian hitung penyusutan secara fiskal atas aktiva tetap berikut ini apabila perusahaan akan menerapkan metode penyusutan dari seluruh dan saldo penurunan saldo menurun untuk tahun pajak 2019. Hmm, baik, ini untuk tahun untuk uh, untuk tahun 2019, Maret 2019, ini metode garis lurus dari Maret sampai Desember itu ada 10 bulan jadi e, caranya itu e, apa harga perolehan itu dikalikan dengan e, persentasenya, ini ada 4 tahun masa manfaatnya ini untuk garis lurus e, kemudian untuk saldo menurunnya e, ini sama ada 10 bulan. Kemudian tarifnya 50%. Ini nilai sisa bukunya. E, itu dikurangkan, e, harga pelurunya dikurangi selalu menurun. Kemudian kendaraan sekolah. Untuk garis lurus, persentasenya 1 per 8, karena ada 8 ton masa manfaat penyusuan fiskalnya. Kemudian ini sebesarnya sama kayak yang di atas, garis lurus eh uh, harga perolehan dikalikan dengan maaf, harga perolehan dikalikan dengan tahun ini untuk tahun, tahun 2018 itu dari April sampai Desember itu 9/12 per kemudian dikalikan dengan persentasenya untuk saldo menurun eh uh, persentasenya itu 25%. Kemudian eh uh, harga pelorehannya sama eh harga cara menghitung saldo harga pelorehan dikalikan tarif kemudian dikalikan dengan uh, bulan April sampai dengan Desember untuk uh, yang tahun 2019 ini yang membedakan yaitu uh, tahunnya ini satu tahun full jadi tidak jadi ini 12 per 12 enggak dibagi-bagi ini juga sama ini cara menghitungnya itu uh, harga perolehan dikurangi dengan saldo menurun pada tahun 2019 kemudian dikalikan dengan tarifnya 25 kemudian ini nilai sisa bukunya tinggal dikurangkan saja uh, harga perolehan dikurangi dengan saldo menurun di tahun 2018 yang ini juga sama kemudian untuk perlengkapan untuk persentase garis lurusnya 1 per 16 karena di sini ada 16 tahun jadi 1 per 16 kemudian metode garis lurus ini dari tanggal eh pada tahun 2019 ini dari bulan Mei sampai dengan Desember jadi hanya ada 8 bulan kemudian untuk saldo menurunnya tarifnya 12,5 persen ke selanjutnya cara menghitungnya ini bulannya sama dari Mei sampai dengan Desember untuk harga perolehannya 700 juta kemudian e, untuk menghitungnya 700 juta dikalikan dengan tarif kemudian dikali e, 8 per 12 ini nilai bukunya 700 juta dikurangi 58 juta sekian kemudian untuk harga perolehan untuk bangunan, mohon maaf untuk bangunan, harga perolehan kan satu koma lima miliar eh iya satu koma lima miliar luasnya seribu kemudian seribu ini dibagi tiga uh, ratus dan tiga uh, ratus dan tujuh ratus kemudian di sini dikalikan yang tiga ratus ini yang diakui sebagai uh, penyusutan fiskal karena ini yang digunakan untuk usaha restoran hanya tiga ratus yang disewakan pada pihak lain tujuh ratus jadi uh, untuk menghitungnya 300 dikalikan dengan harga per meter perseginya yaitu sejuta lima juta Untuk menghitung saldo eh, untuk menghitung garis uh, penyusutan garis lurus dan saldo merunya tariknya dikenakan 1 per 20 karena di sini uh, masa manfaat penyusutan fiskalnya 20 tahun. Kemudian uh, untuk tarif, tarifnya yaitu 5%. persen. Uh, kemudian uh, untuk cara menghitung garis lurusnya yang pada tahun 2017 ini dimulai dari bulan Agustus sampai Desember sehingga 5 bulannya. Uh, untuk tahun selanjutnya yang lainnya ini satu tahun full Kemudian untuk saldo menurunnya ini juga sama 5 lima, uh, lima bulan yang yang disusutkan. Eh uh, kemudian tariknya 5%. Ini nilai saldo eh nilai sisa bukunya. Harga perolehan dikurangi 9 juta sekian, kemudian nilai sisa buku yang tahun 2018 nilai sisa buku dikurangi dengan saldo munduran yang pada tahun 2017. Ya, mungkin terjadi total penyusutannya eh, dijumlahkan. Ini untuk garis lurusnya 1 176 juta 770 833 rupiah ya. kemudian untuk saldo menurun ini 280 juta 721354 ribu mungkin seperti itu pak oke ada yang berbeda nggak ada komen nggak dari yang lain Jadi untuk bangunan tadi enggak seluruhnya ya diakui secara fiskal ya Jadi yang diakui hanya yang menjerit income yang merupakan pajak saja sedangkan yang menjerit income eh, Final objek PPH final maka itu harus dikeluarkan salah satu Pendekatannya adalah dengan melakukan proporsi. Nah, ini dua-duanya garis lurus atau saldo menurun itu boleh secara perpajakan. Nah, kalau ada perbedaan antara fiskal dengan komersial, nah itu namanya koreksi fiskal. Ya, pembeda itu namanya koreksi fiskal. Ada komen nggak dari yang lain? Kalau nggak ada sekarang milih yang ngerjain yang latihan C. Eh uh, cewek cewek, Pak. Cewek. Gimana, Pak? Ce cewek. Cewek. Eh uh, arum, pak, arum Fika. Entar enggak nih Arum? Iya, Pak. Tapi saya masih belum paham banget, Pak. Gak apa-apa, nanti kita bahas. Ya, Pak. Jadi kan eh, pinjaman pokoknya kan satu eh, juta, terus untuk membangun ruko itu termasuk penghasilan final kan 700.000. Terus berarti ini yang membangun ruko ini tidak usah dimasukkan ke biaya fiskal. Terus kemudian pembelian barang dagangan ini dimasukkan pinjamannya sebesar 200.000 dikalikan dengan kurs KMK pada akhir tahun 2018 sebesar 14.950. Uh, hasilnya 2 juta eh 2 2 miliar 900 juta 90 eh 2 juta eh, 2 miliar 900 juta. Terus untuk akhir tahun 2019-nya dikalikan sama kurs yang 12 15.000 Rp50. Hasilnya 3, 3 miliar 10 juta. Nah, selisih kursnya ini didapatkan 20 juta. Terus untuk kendaraan untuk armada distribusi produk ini kan seratus ribu dikalikan sama kurs KMK pada akhir tahun 2018 hasilnya sebesar satu miliar 490. ,000. Terus untuk akhir tahun 2019 dikalikan pinjamannya sebesar 100000 dikalikan sama 15.050 rupiah hasilnya satu miliar 505 juta. Selisih kursnya didapatkan 10 juta. Lalu biaya yang menjadi bebas beban fiskal yaitu pembelian barang dagangan dan kendaraan untuk armada distribusi produk totalnya yaitu 4 miliar 545 juta. Lalu untuk bunga atas pinjaman membangun rukukan tidak tidak dimasukkan karena biaya final berarti langsung aja ke pembelian barang dagangan biaya bunganya 6% hasilnya pada akhir tahun 2018 itu rp Sat, eh 100 100 miliar tuh eh 179 miliar 400 eh 100 juta 79 satu eh 179 juta 400.000. Terus untuk akhir tahunnya tahun 2019 itu segini selisih kursnya dapat segini. Lalu untuk kendaraan kendaraan untuk armada distribusi produk, untuk akhir tahun 2018 dihasilkan 80 89 juta 7.000 sama akhir tahun 2011-nya dapat segini dan sisi kursnya dapat 600.000. Yang biaya yang di, biaya yang menjadi beban fiskal totalnya itu 200 juta 70 272 juta 700.000. Jadi total beban fiskal akhir 2019 itu segini didapatkan dari 400 4 miliar 540 juta ditambah sama ini hasilnya segini. Oke, itu. jadi ini langsung dibayar ya utangnya ya. Iya, Pak. 4 <laughs> Oke. Uh, jadi gini sebenarnya, uh, itu di situ ada kurs KMK, ada kurs BI itu sebenarnya uh, sebagai pengecoh aja gitu ya. Jadi gini, kalau untuk PPh itu sebenarnya kurs mampu dipakai asalkan konsisten itu enggak nggak ada masalah. Eh, enggak ada masalah. Kecuali kalau PPN, ya, kecuali kalau PPN. Kalau PPN ya, itu harus pakai kurs KMK. Karena PPN itu harus dalam rupiah. Nah, kalau untuk PPh kenapa enggak? Kalau PPh itu prinsipnya konsisten. Jadi bisa jadi kita pakai kurs tengah BI, bisa jadi pakai Spotar bank bisa jadi pakai kurs apa lagi ya kurs KMK itu pun sendiri itu nggak masalah yang penting konsisten Kemudian yang kedua sebenarnya dalam isu ini ya itu tidak perlu me me mengidentifikasi selisih kurs tidak perlu karena belum terjadi selisih kurs itu jadi Uh, sebenarnya cukup ini saja nih jadi uh, ruko itu memang nggak perlu ya uh, jadi uh, total pinjaman ya total yang menjadi pokok pinjaman itu 200 tambah 100 jadi 300 ya 300 Nah sekarang kita bicara tentang beban bunganya yang boleh berapa beban bunga yang boleh berarti ya 300 tadi 300.000 US Dollar kali 6%. ya kali 6 persen terus dikalikan kurs nah kursnya terserah ini kalian bisa asumsi misalkan asumsinya perusahaan pakai BI ya udah pakai itu uh, kalau perusahaan berasumsi uh, pakai kurs kalau kalian berasumsi perusahaan pakai kurs KMK ya udah kali kurs KMK seperti itu ya jadi jauh lebih sederhana ya ini kalian malah bisa ngitung yang luar biasa kayak gini. Gitu ya. Jadi Ribu kali enam persen kali kurs saat pengakuan, saat pengakuan atau perhitungan bunga dilakukan. Gitu, oke, jelas. jelas. Nah, laba rugi selisih kurs itu terjadi situasinya gini, misalkan situasinya gini, uh, oke, okay, misalkan saya hari ini beli ya, beli secara kredit gitu ya, eh handphone harganya misalkan seribu dolar, ya harganya tuh seribu dolar, ya kebetulan kursnya sepuluh ribu misalkan, sepuluh ribu, jadi seribu dolar kali sepuluh ribu berapa? Sepuluh juta ya. Hari ini tak catat sepuluh juta, saya bayar kan tadi saya bayarnya pekan de, eh, bulan depan. Nah bulan depan ya bulan depan itu kursnya berubah menjadi satu US dollar dua puluh ribu rupiah. Ya kan? Nah karena saya membayarnya bulan depan sehingga yang saya keluarkan uangnya nggak lagi 10 juta juta. Nah antara pengakuan beli tadi sampai uang saya keluar, nah itu kan selisih tuh. Ya kan, nah selisih ini yang disebut rugi kurs, rugi kurs. Jadi awalnya tuh saya mengaku beli ya, beli itu 10 juta, tapi ketika saya real mau membayar, itu berubah menjadi 20 juta. Nah, ini namanya rugi kurs tuh kayak gini, rugi kurs tuh kayak gini. Gitu. Jelas enggak? Pak, oh, berarti kalau kayak gini rugi kurs juga enggak sih, Pak? Misalnya beli ini belum bisa dikatakan rugi kurs, belum bisa dikatakan. Ini baru potensial rugi kurs, potensi ya, potensi. Kalau potensi itu ya nggak boleh, ya kan? Masih potensial ini, Pak. Kalau apa mau tanya Pak, kalau yang rugi kurs tadi kan dikenakan pada Pokok pinjaman dan juga bunga, ya Pak. nah ini kan di sini ada pokok untuk yang enggak dimasukkan ke fiskal, yang untuk apa itu tadi untuk membangun ruko. Tapi untuk selisih kurs itu dikenakan juga, nggak, Pak, untuk yang membangun ruko itu tadi yang membangun ruko. Uh, sebenarnya gini, uh, kasus ini ya, ini tuh sebenarnya nggak ada isu selisih kurs, Fauzia. Oh, yeah. Gitu. Ini sebenarnya nggak ada isu ya. selisih kurs tuh nggak ada. Ya. Maksudnya misalkan, Pak, gitu. Misalkan. Uh, selisih laba rugi selisih kurs tuh kasusnya itu seperti yang tadi ya. Misalkan saya jualan atau beli gitu ya. Ya. Saya jualan secara secara kredit nih. Hari ini saya akui nih saya jual itu eh uh, 1000 US dollar Ya, 1000 US dollar Ya berarti kan saya nyatetnya itu eh, apa? piutang pada penjualan. Besarnya berapa? 1000 US dollar. Itu setara berapa? 10, 10 juta. Nah, ternyata dibayar ya, dibayar satu bulan kemudian ketika kursnya sudah berubah menjadi 20.000 US dollar sehingga saya nerimanya itu enggak 10 juta tapi 20 juta gitu. Nah, padahal kan sebenarnya piutang usaha saya kan cuma 10 juta, tapi dibayar 20 juta. Nah, berarti piutang usahanya 10 juta, yang 10 jutanya diakui sebagai apa? Sebagai laba kurs gitu. Nah, itu untuk yang tadi Bapak piutangnya 10 juta itu kan uh, 10 jutanya nggak diuraikan buat apa aja Nah, misalkan diuraikan ada yang buat untuk untuk yang kayak tadi untuk yang menghasilkan penghasilan final itu nanti berarti tetap dianggapnya udah jadi satu aja apa utang gitu nanti bisa ya, yang yang penghasilan yang ini tadi kan membangun ruko itu kan untuk penghasilan final itu udah pasti di luar dari kalkulasi gitu ya di luar dari kalkulasi deductible expense itu udah nggak usah dipertimbangkan lagi jadi yang berarti kan 70 persennya ya, 70 persen dari penggunaan hutang ini udah nggak e, usah dipertimbangkan lagi. Yang penting di kita akan menentukan nih, menentukan, menentukan deductible expense-nya dia berhaknya itu berapa. Nah nilainya itu 300.000 ribu US dollar kali 6 persen, ya itu kan ketemu bunganya tuh. Nah bunganya dikalikan dengan kurs. Nah kursnya itu kurs yang memang selama ini oleh wajib pajak itu sudah dipilih ya sudah ditentukan sebagai eh apa ya? sebagai standar ya sebagai standar gitu. Nah, sedangkan kurs kamu ini kan selisih kurs kalau misalkan pakai KRA, kalau misalkan pakai kurs tengah BI ya kan? Ini kan kalau ya kan? Makanya ini baru potensial selisih kurs. Nah, ini gunanya untuk apa? Kalau kalian manajer keuangan ini gunanya, wah, ternyata lebih menguntungkan pakai kurs KMK nih. Nah, kalau gitu aku pakai kurs KMK aja lah. Nah, gitu. Ini untuk analisis aja. Ya, ini untuk analisis lebih menguntungkan mana? Ya, seharusnya sih dalam jangka panjang sih eh, nggak ada yang lebih menguntungkan mana ya. Tapi lebih eh, memudahkan mana sih? Kurs KMK atau kurs yang PI. Eh, gitu. Siap, terima kasih Pak. Oke. Pak izin bertanya Pak. Oke Tiara gimana? Uh, kalau misalnya ini diasumsikan dia dibayar tahun 2019 nih Pak. Kan, e, nanti berarti ada selisih kursi. Nah, e, si pokok pinjamannya itu termasuk beban fiskalnya apa enggak, Pak? Apa karena kan kalau apa ya, pokoknya itu kan, eh, apa ya, dia bukan, bukan ininya apa ya. Kalau misalkan pokoknya itu kan, dia Oke. dari awal yang gitu kan selisihnya. Oke, bayar hutang itu, itu termasuk beban, Pak, enggak kan gitu ya? Ya kan, bayar hutang itu sebenarnya termasuk beban atau enggak? Biar, ya. Jadi, Jadi kamu, kamu uh, gini, kalau mis kamu hutang, ya kamu hutang itu di neraca kamu itu yang berubah apa? Neraca, neraca, balance sheet. Ya, kalau kamu hutang, liabilitiesnya. Liabilities nambah, kemudian penyeimbangnya Cash nambah, ya kan? Iya pak. Ya nggak, cash nambah. Itu mempengaruhi lagi laba apa nggak? Lupa pak, iya kali ya pak. Nggak mempengaruhi sama sekali kan? Nggak berpengaruh kan? Ketika kita hutang, kan nggak berpengaruh kan? Ketika kita nerima cash dari utang itu memang kita catat sebagai pendapatan atau bukan? Bukan pak kan kan makanya laporan rugi laba tidak terpengaruh nah sekarang kamu bayar hutang membayar hutang itu yang berubah di balance sheet atau di laporan keuangan eh di laporan rugi laba bayar hutang balance sheetnya aja ya pak balance sheetnya aja liabilitiesnya berkurang terus penyeimbangnya apa cash kamu kurang juga kan Ya kan? Nah, di laporan rugi laba berubah enggak? Enggak ada yang berubah. Jadi, ketika kamu bayar pokok hutang, ya, bayar pokok hutang, itu tidak mempengaruhi beban. Nah, yang mempengaruhi beban apa? Pembayaran biaya biaya apa itu? Biaya bunga. Nah, bunganya, baru bunganya itu yang mempengaruhi rugi laba. Nah, pasal 6, pasal 9 itu itu bicaranya di laporan rugi laba gitu ya, di beban gitu ya. Nah, jadi eh, dipisahkan ya antara eh, apa ya, antara transaksi di balance sheet sama laporan rugi laba. Jadi kita deductible expense itu fokusnya di laporan rugi laba, di beban. Nah, bayar hutang itu bukan beban. Bayar hutang itu kewajiban gitu. Kalau saya kewajiban itu beban ya beban hidup ya. Aku tanti. Nah, karakter uang yang masuk ke dompet itu pinjaman. Ya kan? Uang pinjaman. Kalau uang pinjaman itu kan bukan income. Itu kan ya namanya pinjaman kan sampai harus dibalikin gitu. Makanya tidak disebut sebagai income. Kalau di sebagai cash flow in, eh, cash inflow, ya. Ya, cash inflow. Jadi cash yang masuk ke dompet kita Kalau kita perspektifnya cash inflow sama cash outflow, ya. Itu cash masuk sama cash keluar. Tapi kalau kita bicara tentang ini beban atau bukan, ketika kita nerima pinjaman itu bukan pendapatan, gitu ya. Ketika kita membayar eh, membayar pokok pinjaman itu juga yang menjadi beban itu hanya membayar biaya bunga atas pinjaman tersebut. Nah ini 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 konsep akuntansi tapi ya. Ya Tiara ya, ini konsep akuntansi ya. Mungkin pengantar akuntansi kali. Jadi memang undang-undang pajak sama akuntansi itu mereka berteman dekat ya, berteman dekat. Jadi ya kakak sama adik gitulah. Jadi kalau ya, kamu ya. pingin eh, paham tentang undang-undang PPH, maka di saat yang sama kamu sebaiknya juga paham tentang akunting. Gitu. Cuma accounting dengan penilaian itu saya tahu tuh berteman dekat apa enggak. Cuma kayaknya berteman tapi enggak begitu dekat gitu ya. Nah, dekatnya kapan? Dekatnya itu ketika kalian menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, itu mereka berteman. Gitu ya. Tapi kalau kamu pakai pendekatannya misalkan harga besar itu ya enggak begitu enggak begitu dekat sih hubungan mereka. Nah, nah sekarang nih nah baru akhir-akhir ini ya valuasi saham nah valuasi saham kemudian ada tokopedia dinilai gitu ya nah itu accounting banget itu pendekatannya accounting banget itu accounting banget dan makroekonomik banget nah, Ekonomi banget ya makro maupun mikro asumsinya kan banyak banget asumsinya kan banyak banget itu kayak ada yang memvaluasi apa itu Gojek yang nilainya lebih besar dibanding apa? Dibanding Garuda ya. Padahal kan nilai asetnya jauh, nilai asetnya jauh. Nah itu kenapa ya? Karena pendekatannya counting pakai plus manajemen keuangan. Jadi itu campur jadi satu. Karena ada proyeksi income di masa yang akan datang yang di present value-kan sekarang. Makanya nampak seolah-olah luar biasa gede. Nah, makanya kalau kita nggak begitu paham tentang manajemen keuangan, itu bisa misleading tuh ketika melihat laporan-laporan uh, seperti nilai valuasi dari Gojek, kayak gitu bisa misleading. Ya, ada lagi tadi yang izin tanya, Pak. Ya, Nanda, gimana? Uh, tepat, tapi pada latihan B, Pak, mengenai biaya penyusutan, penyusutan fiskal, ya, nggak apa-apa. Gimana uh, untuk yang bukan bangunan itu, kan, untuk saldo menurun dua kalinya dari garis lurus persentasenya, Pak. Nah, untuk yang bangunan ini, kan, saldo menurun di PPT itu nggak ada persentasenya pak apakah oh, iya. dia itu garis lurus sama seperti garis lurus dua kalinya pak aduh saya lupa uh, sebentar ini screen nya siapa ini ya Apis pak ya. Uh, coba yang latihan B coba dibuka saya bed, agak beda uh, sama tadi punya ya, gak apa, -apa, gak -apa, apa, biar tergambar saja oke okay nah ini ini sudah oke nih jadi untuk bangunan ya itu pilihannya itu cuma garis lurus saja ya jadi nggak ada double decliningnya nggak ada jadi saldo menurunnya nggak ada ya untuk bangunan bangunan itu cuma straight line garis lurus saja gitu ya saya lupa mau ngasih penekanan di sini kita kenapa pak Pak itu kenapa bangunan enggak ada yang saldo menurun, Pak? Karena enggak bakal apa, Pak? Uh, ini ini suka-sukanya dijen pajak, Bos ya. Jadi kalau kamu pengen memasukkan kamu harus jadi dirjen pajak dulu ya. Jadi kadang-kadang gini loh, kadang-kadang itu eh uh, gini, pemerintah ketika mau menetapkan sesuatu menjadi barang kena pajak atau tidak dikenain pajak atau tidak, itu kadang-kadang eh -kadang, uh, alasannya itu ya nggak ada gitu ya, nggak ada. Nah, bisa jadi ya, bisa jadi. Kenapa kok bangunan itu uh, tidak ada double declining gitu ya? Karena sebenarnya uh, secara umum mungkin sifatnya, sifatnya dibandingkan dengan jenis aktiva lain, kalau bangunan itu cenderungnya tidak mungkin terdepresiasi lebih cepat. Nah, gitu loh. Mungkin ya secara nature-nya seperti itu. Gitu mungkin ya mungkin ya gitu ya karena kan kalau misalkan kayak kendaraan ya kayak kendaraan kalau pemakaian normal itu mungkin bisa 10 tahun ya tapi ini dipakai tiap hari angkot gitu ya jadi separohnya makanya dimungkinkan ada double declining karena memang pemakaiannya eksesif gitu. nah kalau bangunan itu kan eh, nggak mungkin bisa secara eksesif kemudian digunakan seperti itu gitu ya misalkan bangunnya berupa rumah ya paling ya segitu saja gitu dibani dengan tangan tang kapal itu kan nggak bisa juga gitu makanya mungkin itu filosofi dasarnya kenapa tidak ada double declining untuk bangunan tuh tapi mungkin nanti ada climate change gitu ya mungkin ya jadi bangunan yang ada di pinggir pantai ya karena lebih kenceng air garam lebih banyak sehingga lebih cepat terdepresiasi nah ini bisa kamu usulin Fauzi ya ya kan teman kamu itu yang yang selalu kampanye climate change seumuran kamu kan ya seumuran kamu nggak kereta Thunberg itu enggak seumuran. Atau adik kelas kamu malah dia. Okay. Ada lagi nggak? Cukup, 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 Pak. Oke, okay. oke. Okay, kalau cukup, kita akan bahas ini. Uh, ini uh, mungkin cuma sejam, ya. Mungkin cuma sejam, mudah-mudahan bisa lebih kurang. Jadi kita bisa istirahat lebih banyak. Karena situasi COVID, jadi kita harus istirahatnya lebih banyak ya. Oke, eh, kita bahas tentang ini harga perolehan aktiva. Nah, kenapa isu ini perlu kita bahas ya? Setelah isu pasal 6 dan pasal 9 ya, karena memang eh, di di dunia ya di dunia di dunia real gitu ya transaksi-transaksi seperti pengalian harta Beli tukar-menukar itu kan sering terjadi ya termasuk aksi korporasi di penggabungan pelaburan ya akuisisi nah ini banyak sekali kemudian ada juga bantuan subhan debah dapat warisan penyertaan modal nah itu kan banyak sekali maka ini perlu diatur dalam undang-undang perpajakan ya karena apa karena banyak sekali di sana eh, proses pembentukan harganya itu banyak ya nggak hanya satu jenis harga gitu tapi banyak sekali kemudian ada isu ini juga yang yang berikutnya adalah adanya hubungan istimewa. Nah, adanya hubungan istimewa ini membuat proses pembentukan harga-harga tadi harga yang terbentuk dari transaksi jual beli, dari tukar menukar, dari aksi korporasi itu bisa menjadi terpengaruh. Ya, menjadi terpengaruh, menjadi apa ya? terintervensi seperti itu ya. Jadi misalkan jual beli awalnya kalau independen ya sesuai dengan harga pasar tuh misalkan uh, iPhone 10 juta gitu ya. Tapi karena ada hubungan istimewa itu menjadi terdiskon menjadi 6 juta atau 5 juta seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya eh uh, laba ya laba yang menjadi itu menjadi terpengaruh ya, menjadi terpengaruh Nah, karena terpengaruh seperti inilah, makanya dijen pajak itu menjadi care ter... dengan penetapan uh, hubungan istimewa itu seperti apa? Nah, paling tidak ada tiga indikator ya, ada tiga indikator. Ini bukan indikator kumulatif, tapi parsial juga bisa digunakan. Yang pertama misalkan WP punya penyertaan modal langsung lebih 25 persen atau tidak langsung lebih dari 25 persen juga. Nah contohnya misalkan yang ada di bagan ini ya di sini PT Nusa ya dia punya penyertaan langsung PT Bahana dan Delta masing-masing 50 persen dan 25 persen. Nah kemudian PT Bahana ini itu juga punya anak perusahaan namanya PT Cipta nah hubungan antara PT Nusa dengan PT Cipta ini namanya hubungan tidak langsung atau PT Nusa melakukan penyertaan tidak langsung terhadap PT Cipta nah nilainya berapa nilainya dalam hal ini case ini itu adalah sebesar 25 persen dari 50 persen dari 50 persen 50 kali 50 lah Nah, PT Bahana ini artinya apa? Artinya dikuasai secara langsung oleh PT Nusa sebanyak 50%. Nah, apabila misalkan terjadi transaksi nih antara PT Nusa dengan PT Cipta, misalkan jual beli ya. Bisa jual beli aset atau jual beli barang, barang dagangan bisa saja. Nah, otoritas pajak atau dijen pajak itu patut curiga nih karena ini ada hubungan Hubungan kepemilikan, karena hubungan kepemilikan itu biasanya inline dengan pengaruh. Ya. Bisa jadi harga yang terbentuk nah, itu bukan harga yang sebenarnya, ya kan? Bukan harga yang sebenarnya. Harga yang diskonnya lebih gede dibanding diskon yang diberikan kepada vendor yang lain. Bisa jadi kan seperti itu. Gitu. Makanya ini nggak boleh, praktek kayak gini nggak boleh secara perpajakan karena apa ya karena ini nanti akan mengurangi kompetitif dari lingkungan bisnis di negara tersebut. gitu ya. Nah kemudian yang kedua wajib pajak menguasai BP lain dua atau lebih BP di bawah penguasa yang sama baik langsung atau tidak langsung. Oke ini mirip lah penjelasannya. Nah yang terdapat hubungan keluarga. Ya. Jadi misalkan nih, ya ini misalkan tidak ada masalah, nggak ada isu penyertaan modal misalkan. Nah, tapi PT Nusa dengan PT Cipta. PT Nusa ini pemegang sahamnya misalkan Pak Irawan, gitu ya. PT Cipta CEO-nya itu Tiara Putri Irawan. Nah, ini kan ada hubungan keluarga. Nah, ini kita patut curiga nih. Batu curiga, kalau ada transaksi antara PT Nusa dan PT Cipta, karena apa? Karena bisa jadi ya, terdapat proses negosiasi itu di rumah rumah keluarga Irawan gitu ya. Bisa jadi PT Nusa, eh nanti aku pura-pura ini ya beli ya dari tempat kamu, kamu nanti pura-pura jual. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, itu namanya kasus faktur pajak fiktif gitu, pura-pura. Nah, atau enggak pura-pura, memang jual atau beli, tapi harganya di bawah margin di bawah margin rata-rata. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, hubungan istimewa itu seperti itu. Bisa jadi eh, merusak eh, bukan hubungan, merusak harga pasar. ya. Gitu. Makanya untuk proses jual beli itu di pasar satu Undang-Undang PPh itu diatur ya. Jadi kalau nggak ada hubungan istimewa, jumlah yang sesuai nggak ada masalah, gitu ya. Jadi misalkan dari tadi PT PT Nusa dengan PT Cipta, misalkan jual beli iPhone, harga pasarnya misalkan 10 juta, tapi ternyata PT Cipta mau beli harganya itu 15 juta. Asalkan tidak ada hubungan istimewa, nggak masalah. Atau sebenarnya bukan 15 juta deh, yang murah ya, yang murah 6 juta misalkan. Sebenarnya di luar itu 10 juta, tapi ini dijual 6 juta. Asalkan di sana tidak ada hubungan istimewa, harga 6 juta itu tetap nggak apa-apa. Karena memang itu sesungguhnya yang sudah dibayar. Nah, tapi kalau ada hubungan istimewa, ada hubungan keluarga, misalkan 6 juta itu harus diinvestigasi dan harus dibandingkan dengan harga pasar. Kalau harga pasarnya ternyata 10 juta, nah Berarti nanti terdapat pihak yang harus mengakui sebagai laba, ya. Nah, ilustrasinya ini, ini misalkan PT Antar menjual truk kepada PT Da, ya, harganya 80, ini nilai transaksinya 80 juta, kemudian nilai bukunya 55 juta, ini secara konting 55 juta, secara fiskal 60 juta. Tadi kalian melakukan depresiasi sehingga mengetahui nilai bukunya secara fiskal 60 juta, sedangkan harga pasarnya 100 juta. Nah, berapa laba rugi fiskal yang diterima PT Antar dan PT Daya? Jadi kita harus menghitung nih perspektif PT Antar gimana, perspektif PT Daya seperti apa. Apabila skenario nya dua, yang satu kalau tidak ada hubungan istimewa, kemudian yang kedua kalau ternyata ada hubungan istimewa. Ya. Nah, ini kita lihat nih Ya, nomor satu dulu. Ini kalau independen enggak ada hubungan istimewa. Kalau enggak ada hubungan istimewa, ya sudah harga jualnya masih tetap. Tadi katanya 80 juta ya sudah 80 juta. Nah, tinggal dibandingkan dengan nilai buku. Nah, karena kita eh concern-nya dengan masalah perpajakan berarti yang digunakan nilai buku fiskal. Ya, 60 juta di sini. Berarti laba fiskalnya sekitar 20 juta. Ya, ada masalah. PT Dayanya gimana? Ya karena nggak ada hubungan istimewa, dia dapat barang seharga 80 juta, bayarnya seharga 80 juta, jadi tidak ada keuntungan di sana. Ya, nggak ada keuntungan, nggak masalah. Nah, tapi kalau terdapat hubungan istimewa, nah ini yang agak sedikit berbeda, khususnya treatment secara fiskal. Ya, kalau secara komersial mungkin tetap mengakui sebagai 80 juta, ya nilai jualnya. Tapi secara fiskal, Ya, penilai maupun pemeriksa itu akan menggunakan angka 100 juta. Meskipun PT Antar itu hanya nerima uangnya itu cuma 80 juta, gitu ya. Ya, tapi dianggap dianggap nerima duit 100 juta. Nilai bukunya ikut mana? Ikut nilai buku fiskal 60 juta. Sehingga laba fiskalnya itu senilai 40 juta. Nah, beda kan dengan yang treatment yang tadi, yang tadi laba fiskalnya 20 juta, sekarang menjadi 40 juta. Yang 20 juta tambahan itu itu dianggap dianggap apa? Ya, dianggap terpengaruh karena adanya hubungan istimewa. Jadi harus dibalikin lagi. Maksudnya situasinya harus mengikuti harga pasar. Nah, ternyata enggak berhenti di sini saja di PT Daya pun, nah itu juga secara fiskal itu juga harus disesuaikan. Gitu. PT Daya membayarnya 80 juta, tapi sebenarnya dia mendapatkan aset yang senilai 100 juta. Jadi PT Daya dianggap laba sebesar 20 juta. Ya, meskipun ya dia nggak nerima duit nih sebesar 20 juta ini enggak nerima. Tapi secara pajak dia dianggap ya dianggap menerima laba sebesar 20 juta. Gimana? Kira-kira jelas enggak? Nah, di sini peran kalian di mana? Nah, peran kalian itu di sini ini loh menentukan harga jual secara fiskal ini. Ya, harga jual secara fiskal kalau terjadi hubungan istimewa. Gitu. Kenapa? Karena ini adalah isu yang paling sulit. Dan saat ini dizen pajak lagi fokus tuh di sini tentang transfer pricing kayak gini nih. Gitu ya. Ini enggak mudah ya. Ini ini mudah karena soal saja, ini soal. Jadi semuanya udah diketahui. Tapi di realitas ya nyari angka 100 juta ini enggak mudah. Setengah mati ya, setengah mati. Setengah mati sulitnya. Gitu ya. Udah tahu 100 juta itu nanti masih juga debat sampai ke pengadilan, pengadilan pajak gitu ya. Gitu itu ya. ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Saya masih belum paham yang hubungan istimewa yang poin B tadi, Pak. Yang atas lagi. ya yang wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya tuh maksudnya apa? Ya? Oke. Nah, yang B ini, yang B ini memang eh, praktek di lapangan ini sulit sekali ya. Kalau yang A itu kan gampang, kita tinggal melihat laporan keuangan, kayak gitu kan kelihatan. Yang C ini tinggal melihat kartu keluarga, gitu. Ya. Yang B ini memang sengaja dimasukkan oleh Dijen Pajak, ya di Pasal 18 ayat 4 itu untuk Ya untuk apa ya sebagai alternatif, sebagai alternatif ya bahwa kadang-kadang tuh gini loh, kadang-kadang gini, kadang-kadang tuh hubungan istimewa itu nggak nggak terlihat di atas kertas, nah gitu loh, gitu. Tapi gini misalkan, misalkan, nah pakai keluarganya Tiara tadi ya. Nah misalkan keluarganya Tiara itu punya sopir punya sopir karena dia asetnya udah luar biasa banyak akhirnya sopirnya ini tolong ya kamu tak taruh sebagai direktur di PT Delta tapi ingat ya yang ambil keputusan tetap aku tapi tapi di sana nanti direkturnya itu kamu sopirnya nah ini loh contohnya tuh kayak gini nih jadi kalau kita ngelihat kakak sopirnya Tiara ini nggak masuk dalam kakak Kemudian kalau kita melihat di laporan keuangan PT Delta ini juga nggak masuk sebagai anak perusahaan PT Nusa misalkan nggak masuk juga. Tapi ternyata gitu ya ada semacam ikatan balas budi kayak gitu ya yang mengakibatkan yaitu ada terjadi semacam penguasaan penguasaan secara de facto yang sulit dibuktikan secara de jure. Nah, contohnya seperti itu mas kan sulit ini sulit banget kan. Nah. nah, contohnya seperti itu. Nah, dalam sejarah desain pajak ya, ini kasus yang B ini belum pernah belum pernah mampu di, diterapkan dengan baik ya. Karena biasanya kalah di pengadilan itu kalah. Jadi beberapa kasus tuh misalkan karyawan gitu ya. Jadi karyawannya PT Nusa gitu ya, misalkan hubungannya sama PT Delta ini enggak ada nih, enggak ada hubungan 25 persen enggak ada. Tapi PT Nusa itu naruh karyawan di situ, karyawannya ini punya keahlian tertentu, keahlian teknis dan dia yang mengendalikan. Nah, beberapa kasus di perusahaan-perusahaan Jepang, Korea itu banyak sekali model kayak gini. Tapi untuk menyatakan bahwa antara PT Nusa dan PT Delta itu ada hubungan istimewa, itu sulitnya minta ampun. Sulitnya minta ampun. Ya. Sulitnya minta kamu. Jadi B ini itu sebenarnya eh apa ya? Pelengkap saja in case suatu ketika kita bisa mengoptimalkan, gitu ya. Tapi selama ini kita masih belum bisa meng-enforce. Di pajak masih belum bisa menginvois. Oke. Gitu ya. Ada lagi? izin Mbak, ya. yang selain tujuh yang jual nah ini nah itu berarti 20 kan ada labanya 20 juta itu nggak masuk tadi ya Pak ke laporan keuangan perusahaannya yang yang 20 juta yang atas Pak bawah nih yang bawah yang bawah yang terdapat hubungan istimewa itu oke uh, yang bawah ini biasanya ya biasanya munculnya itu di hasil pemeriksaan gitu ya di hasil pemeriksaan karena biasanya wajib pajak tidak mau tuh mendeklar 100 juta ini nggak mau yang dia declare ya 80 juta nah makanya ini biasanya ditemukan tuh ketika pemeriksaan khususnya ketika pemeriksaan yang melibatkan penilai gitu ya penilai karena penilai yang biasanya paling mahir untuk menentukan nilai nilai suatu properti ya gitu jadi ini nggak masuk di laporan keuangan fiskal nggak masuk tapi di LHP, laporan hasil pemeriksaan. Ada lagi? Berarti kalau kasus kayak korupsi itu kayak gimana, Pak? Misalkan ada hubungan istimewa gitu kan. Terus Ya, jualnya lebih biasanya kan banyak, kayak gitu, Pak. Kasus-kasus terus masuk ke kantong sendiri itu kayak eh, gimana, Pak? Apakah laporan keuangan perusahaannya perlu disesuaikan lagi atau gimana? Eh, kalau kasus korupsi itu kan biasa, eh, markup ya, sebenarnya markup ya, jadi... Kalau secara yuridis ya, kalau kasus korupsi itu ya, secara yuridis, misalkan hitam di atas putih itu biasanya semuanya itu sudah terdokumentasi, gitu ya. Jadi misalkan eh, A dan B bertransaksi jual beli, padahal itu sebenarnya barangnya itu harganya cuma 100 Ya, tapi dijual 200 juta di markup. Nah, dokumen dokumentasinya akan mengikuti 200 juta. Tapi sebenarnya substansi dari aset yang ikan itu sebenarnya jauh di bawah itu. Nah, biasanya kan prosesnya seperti itu. Kalau korupsi ya, biar kayak gitu. Atau bisa jadi pembelian secara fiktif. Kan itu yang terjadi. Pura-pura beli. Ya, pura-pura beli atau pura-pura jual seperti itu ada, tapi sebenarnya barangnya nggak ada, kan itu korupsi kan seperti itu, ya makanya kan kayak kalau kalian ngikutin persidangannya Prabowo nah, dituntut lima tahun penjara ya, itu kan dia merasa nggak korupsi, Loh saya nggak korupsi kok nah, gitu, karena dia korupsi itu artinya apa? Korupsi itu artinya ngambil uang kas negara kemudian dia masukkan ke kantong, nah dia kan nggak melakukan itu, yang dia lak lakukan kan gini dia nunjuk tuh siapa pemenang siapa pemenang eh, perusahaan mana yang boleh melakukan ekspor ya misalkan perusahaan A sama B gitu ya nah nanti perusahaan A sama B ini dapat dapat e, kuota untuk melakukan ekspor nah kemudian setelah mendapatkan kuota ini melakukan ekspor melakukan ekspor dapat keuntungan kan dapat keuntungan nah Edi Prabowo nanti dapat tuh bagian dari situ. Nah, Nah, Edi Prabowo kan ngomong dulu, saya nggak ngambil dari APBN, ya nggak ngambil dari APBN, mas oh, negara nggak ada yang keluar dari situ. Tapi dia mendapatkan dari itu tadi PT A sama PT B tadi. Nah, jadi bentuknya bukan ngambil dari kas negara, tapi dari membuat kebijakan, ya kebijakan yang bisa merugikan. Jadi yang bisa merugikan itu potensial merugikan kas negara di masa yang akan datang. Gitu. Jadi itu beda perspektif, beda time horizon ketika mengatakan korupsi. Ya. menurut kalian korupsi apa enggak kayak gitu? Oke, kalau misalkan gini, anggota DPR ya dapat uang lembur. Ya, Dapat uang lembur itu, kan? Eh, eh, tentasinya itu adalah daftar hadir. Dia tanda tangan di daftar hadir, ya tanda tangan. Kemudian pura-pura eh, rapat, jadi dibikin pura-pura notulennya dibikin ya. dapatlah uang. Itu korupsi, apa enggak? Korupsi, apa enggak? secara de jure dokumen lengkap ada daftar hadir ada tanda tangan ada notulensi rapat korupsi Pak. nah itulah kenapa korupsi itu sulit ya sulit untuk dibuktikan di muka pengadilan gini apalagi kalau misalkan di situ ada 100 orang anggota DPR semuanya ngomong rapat semua nah, sulit kan Makanya pembuktian korupsi di pengadilan itu kan bisa sangat lama itu karena itu. Karena itu. Untuk misalkan ada juga, saya rapat kok ikut rapat kok. Rapatnya ngapain? Tanda tangan, daftar hadir. Nah dia merasa itu udah rapat. Ya kan, rapatnya ngapain? Tanda tangan, daftar hadir. Nah makanya banyak koruptor kan yang nggak merasa bahwa dia melakukan tindakan koruptif kan? Ya karena itu tadi karena itu tadi. Oke. Okay. Ah, ke isu korupsi. Oke. Okay. Uang korupsi kenapa aja, Pak? Enggak. Nah, itu. Itu harusnya yang kita bahas. Kenapa aja enggak, Fauzi ya? Kan uangnya <laughs> <laughs> Sudah hilang. udah hilang. udah dipakai, Pak, nah, harusnya penghasilan, Pak. Pajak itu nggak nah. mengenal, ya betul ya. Pajak itu tidak mengenal uang dari mana ya. uang Tapi haram kalau misalkan seperti gitu, pas laporan SPT gitu, ketahuan nggak sih Pak kalau dia korupsi gitu seharusnya? <laughs> kan, kan kita nggak ngeselipin -nge ini, apa, histori keuangan kita, kayak aset kita dan lain-lain gitu kan Pak? I iya, makanya di SPT itu kita udah nggak tahu itu itu hasil korupsi atau halal itu nggak tahu ya yang penting bayar pajak gitu ya jadi bisa jadi seorang koruptor itu oh. orang yang taat membayar pajak sejadi gitu jadi tindakan membayar pajak itu tidak serta merta membuat seseorang dianggap jujur tidak serta merta seseorang dianggap soleh atau ahli surga gitu ya belum tentu, belum tentu. Ya. Selanjutnya, tukar-menukar. Nah, tukar-menukar itu, nah, ini juga kalau dalam realitas itu sulit, karena apa? Karena di sana tidak melibatkan uang kas. Nah, uang kas, sulitnya di mana ya? Karena ya, biasanya mereka saling game saja antara yang tuker dan menukar gitu ya. Intinya apa? Intinya adalah harga pasar udah itu doang. Intinya itu doang, mekanismenya kayak tadi gitu ya. Intinya harga pasar. Udah. Nah, siapa yang bisa menentukan harga pasar? Nah, kalau di Dijen Pajak yang paling pinter ya kalian, gitu loh. Makanya pertemuan hari ini itu kayaknya untuk menunjukkan peran penilai sebenarnya dalam uh, di Dijen Pajak sebenarnya. Ya kan? Kalau pemeriksa pajak anak dari detik pajak gimana ya dia akan melakukan kayaknya ya dengan pendekatan yang sederhana misalkan nyari pembanding udah gitu doang. Nah masalahnya kan ini barang bekas, barang bekas kan biasanya pasarnya tidak terbentuk ya kan, pasarnya tidak terbentuk. Kecuali hanya beberapa aktiva misalkan kayak mobil itu kan terbentuk tuh pasar mobil bekas kan terbentuk. Tapi kayak misalkan mesin potong, nah kan nggak terbentuk tuh karena nggak banyak yang butuh. Nah, banyak hal, nah banyak hal yang tidak bisa ditemukan di pasar. Nah siapa yang bisa melakukan kalkulasi ini? penilai kalian ya kan kalau nggak ada harga pasar gimana kalian bisa pakai cost approach kalau nggak bisa pakai pendekatan pendapatan ya kan kalau anak pajak disuruh pakai cost approach pusing gitu ya karena mereka tidak diajarin diajarin rekayasa bangunan ya kan terus diajarin apa lagi tuh mata kuliah yang aneh-aneh tuh apa yang aneh-aneh di kalian itu loh ukur tanah pak Oh, Ukuran tanah, tekbang nah itu teknologi penggak pembak teknologi bangunan itu kan, kenapa aja nggak diajarin itu, makanya mereka nggak bisa ngitung itu. Nah kalian, ya. di sini peran kalian ya. Nah ini tukar menukar, intinya harga pasar, intinya harga pasar ya. Ini ilustrasinya eh, mirip dengan yang tadi, gitu ya kemudian untuk likuidasi sama lagi likuidasi itu harga pasar lagi gitu ya jadi ketika suatu entitas dilikuidasi likuidasi itu kan berarti liquid ya menjadi cair ya dijual lah intinya seperti itu bubar lah nah pemberesan asetnya itu pakai harga apa ya yang dipakai harga pasar nah, gitu intinya itu saja jadi kata kalau kata-kata di undang-undang PPH itu sebenarnya jumlah yang seharusnya. Nah, jumlah yang seharusnya itu apa ya? Harga pasar. Gitu. Kalau harga pasarnya nggak ada, ya berarti pakai harga hasil penilaian. Nah, penilaiannya siapa? Kalau Kementerian Keuangan, yaitu pakai penilai DJKN maupun bisa dari DJP yang ada penilaian di situ. Nah, wajib pajak kalau makainya gimana? Makainya pakai penilai independen, penilai publik ya. Nah, tapi itu sifatnya hanya apa ya sifatnya hanya masukan ya masukan ya karena nanti at the end ya pada akhirnya pemerintah sendiri nanti yang menentukan jadi saat likuidasi itu ya biasanya nanti dijen pajak itu akan turun kenapa turun karena dia akan mengidentifikasi pajak-pajaknya sudah dibayar semua atau belum. Nah, karena begitu nanti sudah liquid, maksudnya sudah hilang perusahaannya, nggak bisa lagi ditagih. Makanya sebelum ketika masih proses likuidasi, masih proses ya, itu biasanya dijen pajak akan ikut melakukan pemeriksaan juga. Sehingga dia akan tahu asetnya masih berapa, tunggakannya masih segini, cukup apa enggak. Nah, itu nanti akan terlibat. Gitu ya. Akan terlibat secara langsung ya itu idealnya ya idealnya ya namun pada prakteknya seringkali di jen pajak itu kecolongan kecolongannya itu likuidasinya sudah dilakukan di jen pajak baru tahu tiga bulan kemudian nah biasanya kayak gitu jadi di jen pajak nggak kebagian ya nggak kebagian aktifanya oke oke kemudian juga di sini oke Nah, namun jadi proses likuidasi atau aksi korporasi ya. Jadi likuidasi, penggabungan, peleburan ini istilah umumnya tuh aksi korporasi. Jadi dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter, MENQ diberi kewenangan untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar. Ini kenapa? Karena memang mungkin nggak ada harga pasarnya. Misalkan atas dasar nilai sisa buku pulling of interest. Pulling of interest tuh gini. Jadi selain pulling of interest, ketika transfer aset ya transfer suatu perusahaan itu bisa menggunakan metode yang namanya purchase method. Purchase method tuh yang metode pembelian. Jadi ya ya kayak kita misalkan mau beli barang itu harga jualnya berapa sih? Ya, tapi ini perusahaan. Ini perusahaan ini harganya berapa sih? Ya. Harga apa? Harga pasar. Nah, kalau misalkan enggak ada harga pasar, pemerintah bisa menggunakan yang namanya pooling of interest. Pooling of interest itu apa? Nilai sisa buku nilai sisa bukunya perusahaan itu dihitung dari mana? Ada yang tahu nggak? Dari aktiva dikurangi pasiva. Iya kan? Aktiva dikurangi pasiva. Nah itu. Nah itu jadi boleh ini situasi kepepet tuh kayak gini ya boleh pakai pulling of interest in case memang eh, uh, sulit dengan menggunakan purchase method gitu ya. Oke. Okay. Jadi kalau pakai pulling of interest tuh nanti bakal nggak ada keuntungan atau kerugian. Nah, yang rugi kan di chain pajak ya. Chain pajak. Nah, terus kemudian ini bantuan sumbangan hibah ya. Nah, ini agak sedikit tricky ya. Jadi, di sini dipisahkan antara yang memenuhi syarat pasal 4 ayat 3 huruf a dan b dan yang tidak memenuhi. Nah, pasal 4 ayat 3 huruf a dan b itu cerita terkait dengan bantuan sumbangan hibah, itu huruf a, yang di dalamnya tidak ada hubungan istimewa. Jadi, ngasihnya itu kayak kalian misalkan donasi ke bencana alam, nah kayak gitu loh. Jadi, kalian ngasih ke ke apa donatur yang ngasih ke orang yang menerima dan enggak ada hubungan apa-apa. Nah, makanya di sini saya nambahin keterangan tidak ada hubungan istimewa, enggak ada hubungan apa-apa. Nah, kalau enggak ada hubungan apa-apa, gimana treatmentnya? Baik yang memberi maupun yang menerima itu nyatanya sebesar nilai buku. Nah. tapi berbeda kalau yang sekanan ya, ya tidak, tidak. di sini tidak memenuhi syarat pasal 4 ayat ayat 3 huruf A, ini maksudnya ada hubungan istimewa, anggap saja ada hubungan istimewa, itu pemberinya nyatet sebagai nilai buku, tapi penerimanya nyatet sebagai nilai pasar. Kenapa kok disuruh nilai pasar? Karena bisa jadi karena ini ada hubungan istimewa, gitu ya. Bisa jadi ini pemberiannya itu bermuatan politik, gitu ya, bermuatan politis, gitu ya. Gitu. Makanya harus nilai pasar, harus independen, gitu. Nah, kalau yang sebelah kiri tadi, karena nggak ada hubungan apa-apa, kemungkinan ada nilai politisnya itu kecil. Yang dominan adalah nilai sosial. Makanya nggak apa-apa pakai nilai buku, karena risikonya rendah. Udah nilai buku aja. Tapi yang sebelah kanan, karena ada hubungan istimewa, maka pemerintah mengatur harus pakai harga pasar. Gitu ya. Oke. Okay. Ya, ini triknya cuma satu ini doang ya, pakai harga pasar ini doang. Okay. Jadi kalau misalkan menerima hibah, nah, yang menerima itu ternyata pihak yang terafiliasi. Ya. Nah itu harus diterima dengan nilai pasar. Nah kenapa kok diatur seperti ini? Karena eh, kalau kita perhatikan sekarang itu banyak sekali ya entitas-entitas eh, milik konglomerat ya yang memberikan bantuan yang luar biasa kepada yayasan pendidikan yang ada di bawah uh, afiliasinya. Contohnya misalkan kan kalau kalian lihat ada Universitas Sampurna University ya kan? Ada Bakri University, kemudian ada uh, Presiden University ya kan? Itu kan milik taipan-taipan itu kan. Nah, kenapa mereka bikin universitas? Karena universitas itu kan lembaga pendidikan. Karena ketika suatu entitas nyumbang lembaga pendidikan, ya kan, itu kan deductible kan, deductible expense kan, boleh, ya kan, secara pajak diperbolehkan. Kemudian bagi lembaga yang menerima, oke okay, dia akan menerima sebagai pendapatan. Tapi setelah dikurangi biaya, kalau misalkan ada laba, ya laba yang yang diakumulasikan maupun laba tahun berjalan yang dihasilkan oleh entitas pendidikan itu bebas pajak. Tahu nggak? Nggak perlu bayar pajak. Asalkan apa? Asalkan mereka tahu laba itu mau dipakai buat apa. Tuh, alasannya sebagai gitu. Gitu. Asalkan laba itu nanti untuk investasi lagi ya, gampang itu. Ya kan? Untuk membuat rencana investasi kayak gitu gampang ya. Nah, itu enggak kena pajak. Kenapa pajaknya kapan? Kalau laba itu tidak dipakai buat investasi. Ya, nah, itu kan ya investasi taruh di bank itu kan investasi juga. Ya kan? Gitu. Investasinya berupa OCA dikirim ke luar negeri ya, anaknya sendiri ya. Bisa juga. Kan investasi juga itu. Gitu. Jadi isu itu untuk menghindari isu itu, menghindari isu tax avoidance. Penyertaan modal sama juga nilai pasar, ya nilai pasar, gitu ya nilai pasar. Enggak usah terlalu pusing dengan ini WPX ke PTJ Intinya di sini nilai pasar ya. Jadi ketika misalkan kamu mau melakukan penyertaan modal, bentuknya barang, misalkan. Nah barang ini harus dinilai dengan pasar, nilai pasar. Misalkan kamu ngasih penyertaan modal berupa mobil, gitu ya. Nah nanti harus dicari tuh di PT. B nya PTJ-nya itu dicatat seharga apa? Nah, itu seharga nilai pasar. Oke, sampai di sini jelas? Kalau enggak ada, kita akan bicara tentang metode persediaan. Nah, metode persediaan ini simple ya. Intinya apa? Undang-undang pajak itu cuma pakai dua metode, yaitu average sama FIFO. Oke, selain average dan Vivo, yang kalian ketahui tentang metode penilaian persediaan apa lagi? Vivo ada Pak. Gak? Ya, oke, Vivo. Ada lagi nggak? Ada yang nggak pernah dengar Lokom? Belum Coba cari. Lokom itu singkatan apa? metode persediaan lokom. Lower of cost or market method. Nah. itu ya. Jadi ada juga metode persediaan lokom. Lower of cost or market. Cost-nya itu apa? Cost-nya itu harga beli. Marketnya apa? Nanti Ketika pas mau dijual harga pasarnya berapa? Kalau harga pasarnya lebih mahal ya pakai harga pasarnya. Tapi ini melihat melihat di pasar bukan melihat di gudang gitu. Nah, di Cien pajak pakainya average method sama FIFO. Saya pikir ini sudah ya, sudah di sudah kalian peroleh di kelas accounting dingnya saya pikir kalian juga sudah paham. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Temenan enggak? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada ya sudah enggak apa-apa. Uh, kalau nggak ada, saya persilahkan kalian istirahat sampai dengan jam satu. Oke, okay, gitu aja ya. Jaga imun ya. ya Pak. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap stay at home. Kemudian juga jaga interaksi, jangan deket-deket karena varian delta ini luar biasa infeksiusnya ya. Jadi uh, bahkan studi yang mengatakan berpapasan pun bisa nular berpapasan 5 sampai 15 detik itu bisa nular. Detik ya. Kemudian enggak hanya itu, ternyata eh, di India setelah varian delta ini nyebar dengan luar biasa dan sekarang sudah mulai berangsur turun, ternyata ada lagi ya, eh, namanya jamur hitam kalau enggak salah. Jadi ini bakteri, patogen yang muncul di rumah sakit dan sangat mematikan dan ini juga menyebar ya, menyebar. Karena kemarin kan banyak orang India yang masuk ruang ICU. Nah, di ruang ICU itu ternyata banyak bakteri ini, bakteri yang yang mengakibatkan jamur hitam ini tadi. Jadi di sana luar biasa nih situasinya. Nah, Indonesia juga saat ini wisma atlet itu kan sudah penuh juga ya. Nah, jangan ditambah-tambah lagi ya. Jangan ditambah-tambah lagi. Caranya gimana? Caranya imunitas harus dijaga. Istirahat cukup. Jangan dulu main-main keluar. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih